sehat selalu ya. Memain mau ke Pasar Lama Tanggerang yang berada di Jalan Kisamaun Tanggerang. Dari Stasiun Pondok Ranggi, kita turun di Stasiun Tanah Abang ya teman-teman. Lalu menuju ke Peron 2 dan transit ke Stasiun Duri. Nah, kita sudah sampai nih teman-teman di Stasiun Duri. Jadi kita mau naik kereta lagi. Cukup padat juga ya di Stasiun Duri ini teman-teman. Jadi harus berhati-hati. Lanjut kita menuju ke Peron 5 ya teman-teman. Naik kereta jurusan Tanggerang. Alhamdulillah nih sudah sampai di Stasiun Tanggerang. Jadi kita keluar dulu nih teman-teman. Ongkosnya hanya Rp5.000. Murah kan teman-teman? Ingin menuju ke Pasar Lama Tanggerang, dari parkir motor kita belok ke kiri ya teman-teman. Lurus aja sampai ketemu Masjid Agung. Jika sudah sampai Masjid Agung, kita belok kiri deh. Lurus lagi ya teman-teman. Sampai bertemu di logo kawasan wisata Pasar Lama. Nah, ini nih kita udah sampai nih di Pasar Lama, pusatnya kuliner Kota Tanggerang. Oke, mohon. Tapi kapan aja tuh? Iya, pakein aja bang. Semua. Ini strawberry ya? Itu rata bagian strawberry yang ini. Oh, oke. Okay. Ini Milo. Ini. Rp25.000 makan bareng bapak ibu. Makan bareng bapak ibu.
zaman menantu. Apa lagi, Bang? Ayo gitu aja. Harganya 25.000 dimakan mari mama itu. Coklat keju susu dicampur yeah. Semua di situ. Iya. Pakai dan mama. Iya. Kalian udah main kan? Keju coklat susu mah. Iya. Ini deh. Ayah makan ini. Ayah makan kentol. Tadi Mela makan apa tadi? Yang Mela beli? Kak, yang semangka? Buah sate. Buah sate, sate semangka. Katanya dijadiin semangka. Kita cobain yuk, Mas Mela. Kan kita lagi geser dikit nah. Ini kita lagi di pasar apa? Pasar lama Tangerang ya. Sekarang kita lagi mau mesen ini nih, nasi goreng ayam geprek pakai nasi uduk. Lihat ini masih sekitar jam 5, jadi masih banyak yang baru siap-siap buka. Kempol. Oke, Mang. Coba. Tapi mulut saya itu pedes. Mulut saya enggak lah. Di atas itu cemakrin. Ambil jenis. Baunya yang pedes, apa? Baunya panas.